ada si Mumuk Gomez, juga ada Eno Retra. Yuk kita nontonin Mumuk dan Eno. Hai, kembali lagi di Mumuk dan Eno. Udah lama banget nih jedanya nih kita bikin YouTube, gimana ya, nih Bun? Maaf ya guys ya, karena memang kesibukan pasangan baru. Betul. Baru nikah, jadi kita masih adaptasi sama IUEO-nya. Yes. Dan alhamdulillah sekarang kita di sini hadir untuk teman-teman semuanya. Yay, hari ini kita ada segmen baru. Yes. Yang namanya Mumuk Tips. Mumu dan Neno bagi-bagi tips. Udah 2000-an nggak tadi? Nggak, tips gitu dong. Oh, yang bukan. Tips itu kayak memberikan solusi dari sebuah masalah. Oh, pegadaian? Nggak gitu. Enggak. Gitu loh, kayak kasih insight lah. Oh, gitu. Okay, insight okay. Buat orang-orang yang bermasalah gitu. Ya nggak bermasalah juga, juga maksudnya mau yang perbaiki, butuh untuk jadi lebih baik lagi, butuh pandangan lain. Yes, gitu. Betul. Dan bukan langsung menggurui, jadi kami ini memang baru menikah ya. Betul. Kurang lebih selama ya 6 bulan menuju 7 bulan. Mm-hmm. Lah, dan di masa 7 bulan ini kita memang banyak banget belajar dan beradaptasi tentang pasangan dan kehidupan pernikahan ya. Yes. Terutama dalam finansial. Ini dia kebetulan kan Mumu entertainment ya, aku entrepreneur, jadi keuangannya tuh sungguh berbeda. Sungguh berbeda, sungguh tidak pasti. Betul. Juga dan sungguh sangat fluktuatif. Kadang juga kalau ini biar ada gambaran juga ya. Kadang kalau ada usahanya ini emang alhamdulillah lagi rame-ramenya ya udah. Alhamdulillah. Banyak. Aku juga kalau lagi banyak syuting juga lumayan. Alhamdulillah juga. Kalau dua ini. Nah, jadi kita harus pinter-pinter mengelola keuangannya. Yes, gitu. Dan untuk itu hari ini kita mau membagikan sedikit tips dari kita tentang bagaimana sih cara mengelola keuangan untuk pasangan muda, terutama buat teman-teman yang mungkin juga ada yang habis nikah juga. Betul, nih. Betul, yang baru nikah nih. Gitu. Oke, okay. Langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Aku ya? Yeah. Oke. Okay. Nah, tips yang pertama ini aku mau nyaranin buat teman-teman dan bunda-bunda sekalian yang baru nikah atau mungkin yang udah lama nikah tapi bingung nih gimana sih kak cara pertamanya biar keuangan aku tuh tetap sehat, tetap stabil, jadi biar nggak ada bocor-bocor nih. Pertama adalah bunda-bunda itu harus bikin yang namanya pos-pos pengeluaran dan pemasukan. Kenapa aku bilang pos-pos? Karena kadang tuh kita tuh kalau nggak ada pos-pos, misalnya kita gaji 3 juta, ya udah, oh yaudah ini buat ini ternyata masalah nih. Masalah aja ya, masalah aja gitu, ya. Nggak dipos-posin. Terus yang terjadi apa? Sebelum tanggal gajian tiba, udah tiba-tiba habis. Nah, pentingnya bikin pos-pos ini adalah biar teman-teman dan bunda-bunda semuanya itu bisa tahu nih, oh penghasilan bulan ini segini, terus pengeluarannya buat apa aja nih. Nah, bunda tulis atau bisa ditulis di HP, ditulis di catatan buku ataupun apapun itu terserah. Kalau aku biasanya nulis pakai tangan karena itu lebih benar-benar kayak sambil cross check gitu loh di rekening aku gitu. Misalnya yang pertama buat listrik, air, internet yang standar. Betul. Pengeluaran rumah tangga lah. Terus kalau ada cicilan-cicilan, nah setelah uang pemasukan tuh digabungin, terus dikeluarin sama uang pengeluaran, dan jangan lupa kita sim juga buat investasi gitu. Betul. Jadi jangan lupa dibikin pos-pos pengeluaran dan masukannya itu bisa kayak bikin kita tahu, oh pengeluaran paling banyak di sini, pemasukannya segini gitu. Jadi bisa kontrol gitu. Nah, berikutnya kita harus disiplin dan konsisten. Yes. Setelah tadi tugas memberikan pos-pos tuh dari pemasukan kita dan pengeluaran kita. Nah, ini adalah kuncinya, disiplin dan konsisten. Jadi uang yang udah kita sepakati ini keluarnya berapa, tadi buat listrik berapa, buat kebutuhan sehari-hari berapa, buat investasi berapa, itu harus konsisten. Yang jadi yang udah kita sepakati ini biar nggak keluar jalur dan nggak bocor. Jadi tiba-tiba misalkan yang aku tiba-tiba mau beli ini deh, piring-piring lagi lah, buat apa gitu. Udah nggak sesuai sama pos lagi itu. Nah, yang terakhir nih, ini juga yang nggak kalah penting nih buat pasangan muda-muda di luar sana yang mungkin kayak ini sedikit disepelekan karena kelihatannya kayak ah penting nggak penting, tapi ini justru yang paling penting, yaitu menabung dan investasi. Yes. Setelah kita menyiapkan uang untuk dana darurat, ini juga penting ya teman-teman ya. Teman-teman tuh harus punya namanya dana darurat yang jumlahnya tuh 6 kali dari gaji teman-teman. Kenapa? Dana darurat ini adalah dana yang bisa kita jadikan, gak boleh diapa-apain, bener-bener yang cuman udah ini dana darurat gak boleh diapa-apain, buat kalau amit-amit nauzubillah tiba-tiba terjadi suatu hal yang gak kita inginkan. Itu dana darurat. Nah, selain itu kita juga harus
harus menyiapkan uang untuk nabung atau investasi. Kenapa? Sekarang tuh teman-teman udah tahu yang namanya inflasi. Misalkan uang 10.000 sekarang masih bisa beli bakso, tapi kita nggak tahu 10 tahun kemudian 10.000 itu udah nggak laku say buat beli bakso. Nah, itu pentingnya adalah investasi. Jadi mulai dari sekarang, kalau bisa uang sekecil apapun itu harus disisihkan paling awal sebelum teman-teman bikin pos-pos pengeluaran yang lain gitu. Terus gimana nih kalau tadi bunda-bunda pengen nanya, gimana sih mulai investasinya, terus produk-produk apa nih yang harus kita investasikan gitu? Yes, betul. Ini kalau menurut aku ya, ini saran dari aku untuk memulai investasi yang menurut aku cara paling gampang yaitu dengan investasi reksadana. Nah, reksadana sendiri ini punya berbagai macam jenis ya, kalau teman-teman tahu itu ada namanya reksadana campuran, reksadana pasar uang, dan itu berdasarkan dari tingkat resiko. Nah, kalau aku sendiri sih, ini aku lagi berinvestasi untuk di reksadana untuk dua kegunaan. Yang pertama, sebagai cadangan dana darurat dan kebutuhan jangka pendek, dan yang kedua untuk jangka panjang. Kenapa? Karena memang aku tuh selalu mikir kalau untuk jangka pendek itu untuk hal-hal yang emang aku pengen beli atau pengen aku capai gitu. Misal nih, aku mau beli kulkas nih tahun depan dengan seharga 25 juta. Kulkas 2 pintu itu loh. Kulkas 2 pintu tuh. Gede tuh yang bagus tuh. Mahal tapi. Tapi aku gak mau langsung tidur dengan 25 juta kan emang sayang. Nah, aku mau nabung nih. Caranya aku investasi. Misal nih, sekarang aku punya uang 10 juta. Nah, tapi gimana caranya biar 10 juta ini aku bisa lipat gandakan, makanya aku taruh di investasi. Investasi aku pakai itu adalah investasi reksadana jangka pendek atau investasi reksadana pasar uang. Uangnya produktif. Uangnya ya, produktif. Dilipat gandakan ya. Ini dilipat gandakan seperti apa itu nih? Itu tuh jadi kayak ada feedbacknya gitu loh. Jadi uang itu bisa muter sendiri gitu. Nah, nanti tuh jadi uang 10 juta itu dalam jangka waktu setahun itu bisa return sampai 4-5% per tahun. Tapi dengan tingkat resiko yang memang sudah kita tahu dari awal. Nah, yang kedua, untuk tujuan investasi jangka panjang, aku nih naruhnya di reksadana campuran atau di reksadana saham. Nah, untuk kalian yang profil resikonya agresif, kalian juga bisa menempatkannya di reksadana saham yang punya potensi keuntungan besar tapi juga resikonya juga besar. Nah, ini kenapa? Ini karena mayoritas ditempatkannya di saham, jadi memang sangat fluktuatif ya, jadi resikonya juga besar. Kalau yang punya profil risiko middle risk, nah, kalau punya profil risiko middle risk, kalian bisa menempatkannya di reksadana campuran. Di mana di dalam reksadana campuran ini, selain juga ada instrumen saham, juga ada instrumen obligasi dan juga pasar uang. Nah, dengan berinvestasi di dua jenis reksadana ini ya, aku jadi bisa menyiapkan untuk yang jangka pendek dan juga jangka panjang nanti untuk di hari tua. Si bunda-bunda nanya lagi apa nih. Apa tuh? Gimana beli produk-produk reksadananya? Oke, jadi kalau buat bunda-bunda udah mantep mau investasi, terutama investasi di reksadana, karena aku mau merekomendasikan One Stop Financial Solution dari DigiBank by DBS. Gimana? Melalui satu aplikasi ini aja nih bunda-bunda udah bisa investasi reksadana, beli obligasi maupun buka rekening dan deposito ataupun falas. Terus apa aja yang disiapin? Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses registrasi dengan menggunakan IKTP, email dan nomor HP yang ingin didaftarkan. Terus yang ini apa sih keuntungan kita investasi di DigiBank ini? Oh, keuntungannya banyak banget bunda, tapi aku sebutin 5 aja ya. Yang pertama, kita bisa beli jual dan switch lewat satu aplikasi aja. Jadi gampang banget ya. Jadi di satu aplikasi itu kita bisa langsung beli, terus mindahin juga. Jadi gak perlu ganti-ganti aplikasi. Oh, gak perlu, udah cuman cukup satu aplikasi di DigiBank by DBS ini. Nah, yang kedua, di aplikasi DigiBank by DBS ini dia menyediakan lebih dari 50 reksadana. Banyak banget, ada 50, jadi kita bisa milih nih produknya. Betul banget, kita bisa milih dan kita bisa sesuaikan dengan profil risiko masing-masing ya. Nah, yang ketiga ini, kita tuh jadi lebih mudah memilih produk reksadana dari beberapa kategori. Yang pertama ada kategori berkinerja terbaik. Nah, yang kedua dari kategori terpopuler dan scoring terbaik. Kita bisa milih tuh sesuai kategori yang kita inginkan. Betul banget. Mana aku kayaknya mau pilih yang berkinerja terbaik nih. Tinggal pilih. Iya, udah ada daftarnya tuh produk-produk reksadananya. Jadi tinggal pilih aja. Udah banyak kategorinya juga, terus juga banyak pilihan produknya. Mantep banget kan?
Dan gak cuma itu yang, nah ini yang keempat. Kita tuh bisa melakukan pembelian berkala secara fleksibel. Jadi tuh kita gak akan kelupaan tiap bulan untuk investasi. Terus tenor dan jumlah investasinya itu juga bisa kita atur sendiri. Oh gitu ya. Nah, yang terakhir ini nih, yang paling aku suka dan bikin aku lebih mantep. Kita tuh bisa mencoba investasi dengan mulai dari 100 ribu aja. Demi apa sih yang 100 ribu? Serius. Aku 100 ribu malah buat beli bakso. Nah itu dia kesalahan kita nih. Kita lebih mending buat konsumtif daripada buat investasi. Nah mulai sekarang juga nih, kalau punya uang 100 ribu nganggur, udah mending langsung investasi aja di reksadana. Iya bener ya. Yes. Bisa menghasilkan juga produk duitnya. Gimana, simpel banget kan? Simpel banget sih, ini mah apalagi tadi fleksibel, terus gampang, ada kategorinya. Ih, fix sih, ini kalau aku mau belajar langsung aku download sih. Iyalah, di era digital sekarang ini mari kita manfaatkan juga untuk berinvestasi. Pokoknya jangan head on terus, jangan belanja online. Ayo betul, investasi mulai dari sekarang juga. Dan jangan lupa segera download aplikasi Digibank by DBS sekarang juga. Dan nikmati pengalaman baru pembukaan rekening dengan verifikasi wajah. Dimana kamu cukup siapkan IKTP dan scan wajahmu untuk proses pembukaan rekening yang lebih mudah dan cepat. Mantap kan? Gampang banget ya, Yang. Yes. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. See you di next video. Dadah. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.